Media pelet yang akan saya share ini bisa membuat istri Anda itu patuh untuk dipoligami. Dan tidak hanya itu, ya. Media pelet ini juga mampu untuk membuat wanita itu bersedia Anda jadikan sebagai istri kedua, istri ketiga, atau istri keempat. Nah, kira-kira apa media peletnya yang saya maksudkan ini, ya. Silahkan simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Salam sejahtera, semoga hanya kebaikan yang selalu menyertai kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi suami, ya, ketika akan berpoligami itu adalah harus minta izin, ya, atau minta restu dari istri pertama. Ya, bisa Anda pikirkan sendiri gitu ya. Nah, ketika tidak ada restu dari istri pertama, pasti kehidupan rumah tangga Anda itu akan berantakan. Baik dengan istri pertama maupun dengan istri kedua. Nah, mendapatkan izin atau restu dari istri pertama, ya tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Saya pastikan, ya, sulitnya itu minta ampun. Nah, di sini saya akan menghadirkan, ya, salah satu media pelet yang manfaatnya insya Allah itu sedikit banyak membantu Anda, ya, dalam meluluhkan hati istri Anda agar bersedia, ya, dan mau merestui Anda untuk berpoligami. Nah, sebenarnya itu saya ada beberapa media pelet, ya, yang bisa meluluhkan hati istri agar mau dipoligami. Namun yang saya share di sini itu adalah yang paling terjangkau. Ya, media pelet yang saya maksudkan itu adalah Mustika Hiasetri Kinasih. Nah, Anda yang sudah sering menonton konten saya, ya, tentu tahu, ya, bahwa media ini itu adalah media pelet khusus, ya, khusus untuk berpoligami. Nah, secara fisik, ya, bentuknya seperti ini, saudara. Bismillah. Nah, sangat bagus, ya. Tidak terlalu mencolok. Dan pilihan motifnya itu beragam. Nah, hal ini itu bertujuan agar Mustika Hiasetri Kinasih itu tidak identik dengan satu motif. Agar privasi Anda itu tetap terjaga, ya, baik dari istri Anda, calon istri kedua, atau orang-orang lain. Nah, untuk energinya termasuk dalam golongan peletik tingkat tinggi, ya. Ya, karena mengingat hajatnya itu juga lumayan berat. Nah, untuk manfaat utamanya tentu untuk pengasihan, agar disukai lebih dari satu wanita. Nah, di sisi lain ada manfaat yang tidak kalah penting, yaitu mampu meluluhkan hati istri pertama Anda agar mau untuk dipoligami. Nah, untuk manfaat lainnya sebaiknya Anda bisa cek di kolom pencarian, ya. Silahkan Anda bisa cari saja review Mustika Hiasetri Kinasih Abah Romdoni. Nah, lalu berapa maharnya, Bah? Ya, untuk maharnya sendiri Mustika Hiasetri Kinasih mulai dari Rp6.500.000. Ya, mohon maaf, ya, bukan niat saya itu meremehkan, tapi jika Anda itu menilai mahar Mustika ini itu mahal, maka mental Anda itu belum siap untuk berpoligami.
Nah, untuk Anda yang sudah berpoligami ya, tentu saja Anda itu tahu betapa Anda harus jor-joran ya, mengeluarkan uang demi lancarnya poligami. Dan nilai mahar 6.500.000 ya, tentu saja sangat ringan ya, untuk Anda yang memang ada atau berniat berpoligami ini. Nah, untuk video ini saya rasa itu sudah cukup ya, sudah cukup jelas. Semoga bermanfaat untuk panjenengan semua. Nah, jika Anda ingin berkonsultasi berkaitan dengan poligami ini ya, silahkan Anda bisa menghubungi saya di nomor 0811 307022, atau menghubungi dengan Mas Hadi ya. Ya, silahkan Anda bisa menghubungi dengan Mas Hadi di nomor 085 88099 4099. Monggo. Lalu jangan lupa Anda untuk subscribe channel ini ya, karena masih banyak sekali video yang menarik yang saya untuk Anda lewatkan. Nah, saya Bahram Doni, pamit undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.